Mundur lagi pak, mundur lagi pak, mundur.
về nhà cơm định. Warga diusahakan di belakang. Ya, orang
Di Jalan Swedaya, Jalan Swedaya Bengkayang. Di Jalan Swedaya, Jalan Swedaya Bengkayang. Iya, Selensi. Di Jalan Swedaya, Jalan Selensi, pertengahan Swedaya sama Selensi. Di pertengahan. Net gede. Ini pelakunya nih. Pelaku. Pelaku pembakaran. Bercanda. Penonton nih. Pemeran, pemadam ini pemadam kesiangan. Kebakaran di mana tuh? Sianemon, kebakaran di Bengkayang, Jalan Swedaya. Apinya sudah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Kena menyot. Siaran langsung. No, ada pakai. Tariklah kolam naun. Hah? Tarik ini kolam naun.
Promo silakan di subscribe. Silakan di subscribe. Silakan di share. Subscribe kawan-kawan. Di share aja apinya sudah padam karena apinya sudah padam. YouTube ya. Facebook. Kita cium. Bengkayang, iya bengkayang. Kita bisa aja kita. Sangat terang sekali. Kedap non masih di. Apa teh kelas itu sudah berat mau nih gini. Ah, apa isi aku? Sasar lagi. Banyak nih. Hahaha, iya iya banyak wartawan di sini. Ini warga semua nih, warga semua nih. Jadi petugas melarang warga untuk membantu karena sangat menghalangi petugas karena area sini sangat sempit sekali. Di Jalan Sudaya, Selensi. Pertengahan Jalan Sudaya sama Selensi. Sementara aliran listrik diputus dulu untuk area ini. Putus kan listrik area ini. Makassar. Ini Bengkayang. Jalan Swedaya Pasar Belakang. Iya. Sangat ramai sekali warga yang menyaksikan. Ada dulu deh. Dulu? Lewat di mana? Kita deh, ya kan? Aku. Apinya sudah padam bos, sudah padam. Apinya sudah padam.
bahaya, kalau ada gitu kan bahaya ya. Tidak ada yang boleh. Ke rumah siapa ya? Rumah siapa? Kan Pak Joshua di situ di rumah. Kurang tahu ya nih rumah siapa ya? Rumah saya sih. Di mana penumpang? Ada. Oh. Ini di belakang. Rumah yang hampir sama. Kira-kira bisa masuk kok? Bisa lah. Oke, kita lihat kondisi sekarang. Periksa sama Teo. Oh, panas. Kebakaran rumah apa? Gudang tuh. Yang kebakaran rumah. Di mana bos jalan mana? Di Jalan Sedaya. Jalan Sedaya. Ini terjadi kebakaran di Jalan Sedaya. Di Jalan Sedaya ya. Yang kurang jelas, tolong disimak dulu. Di Bengkayang. Iya, di Bengkayang. Wih, masih. Masih di sini juga ya? Oh, masih ada api. Masih iya. Ini tuh. Masih disiram guys. Suryani, ya kemungkinan kita kurang tahu juga. Luar biasa tak? Masih. Berarti dah lama dah ini kebakar bang ya? Hah? Dah lama kebakar. Ya, dah lama, belum lama gitu. Hanya lambat airnya aja payah masuk mobilnya. Oh iya. Untuk bangunannya apa bos? Kan jentuk ke rumahnya memang. Sorry bro, karena enggak pakai gimbal nih. Kita pakai tangan aja manual. Karena sekarang masih disiram ya. Jadi ya, kameranya agak goyang-goyang nih. Bengkayang mana? Bengkayang di Sudaya. Ini pertengahan Swedaya sama Solensi. Solensi juga bisa. Ini lagi yang di rumah. Lagi di sini. Masih disiram bosku. Yang masih mau melihat keadaannya nanti kita tunggu aja dulu.
kita tunggu aja dulu. Daerah Bengkayang, Bengkayangnya di mana? Di Jalan Sudaya. Di Jalan Sudaya. Bengkayang di Jalan Sudaya. Lokasi di Bengkayang, Bengkayang. Di Bengkayang, Kalimantan Barat, Jalan Sudaya. Di Kabupaten Bengkayang. Lokasi di Bengkayang, bosku. Bosku, lokasi di Bengkayang. Di Bengkayang ya. Di judul video sudah ada ditulis di Bengkayang. Di Jalan Sudaya Bengkayang, Kalimantan Barat. Kita masuk di sini tadi. Kita masuk di sini. Karena masih penyiraman. Oke, bosku. Saya kok kalau ketemu kan? Hah? Ini saya kalau ketemu kan satu ini. Oh, wah. Nggak kasih kayak nyiram aku. Coba saya kerja kalau dibuka tadi. Oh. Ternyata masih ada api di dalam rumah. Masih ada api. Wow. Ya, di belakang GP itu sangat jauh sekali di belakang GP, boy. Gara-gara apa kebakaran? Astaga, buram. Sorry, bro. Buram. Karena masih penyiraman nih. Masih penyiraman. Bukan ruko, bos. Ini rumah keluarga nih. Tunggu dulu ya, soalnya ini masih tidak bisa dilihat dulu ke depan nih, karena masih penyiraman. Warga juga tidak bisa masuk di sini. Yang bisa ke depan itu cuma petugas. Oke, di sana petugas kebakaran. Ini dari dapur, bos. Ruangan dapur. Ini yang habis. Hancur. Udah macam video hantu lagi. Suasana aku. Nak bah. Kebakaran di Bengkayang, bos. Di Bengkayang. Dibagi dua, aneh. Gak lagi, dibagi dua.
Kebakaran di Bengkayang ya. Lagi disiram bos. Oke. Saya kasih dua lah. Di, hah? Saya kasih dua. Asik. Di Bengkayang bos ya. Kejadian di Bengkayang. Alamatnya di Jalan Sodaya. Di Jalan Sodaya. Oke, meski, meski, meski. Nanti habis ini kita masuk ke dalam habis ini. Habis ini kita lihat kondisi ruangannya. Yang masih penasaran, silakan kita tunggu aja dulu ya. Karena sekarang masih proses penyiraman, karena masih ada api di dalam, ini masih banyak asap. Bangun sama bangunan sama ambruk air tuh kami. Kawan sudah tidak bisa tuh. Begini saja. Sepertinya airnya sudah habis. Mancing mania mantap. Di sana ada lubang kenikmatan. Airnya sudah habis. Kering. Kita lihat ruangan dapur. Sampai roboh. Sampai roboh gini. Sampai masih panas ini di dalam nih. Hah? Oh, dipasang garis polisi. Nggak bisa masuk dong nih. Bisa dong. Kondisi ruangan dapur bro. Panas. Yang tidak, ini bos. Ada lubuk.
Enggak bisa lah memang. Seadanya, Pak. Di belakang lebih boleh. Sudah dipasang garis polisi, guys. Sudah dipasang. Ada bingungnya mah mobil lu masuk ke mana tadi itu. Ada yang bilang sana, ada yang bilang sini, ada yang bilang sini. Bingung. Jadi kita bingung. Jalan memang bingung lah. Barang kan satu sana ke sini. Jalannya enggak bisa lah. Jalan gang kecil. Tapi kalau dari sini ke dekat pas ada air sih. Iya. Nih, Kang. Terah, enggak apa. Masih kuat bro. Ya kan ada anu ke dalam. Bang. Bang polisi. Ya, ini udah kasih porselin. Lama ini lu sama suka di. Kalau masuk aku sih oleh polisi enggak boleh. Ya. Udah ini amankan ya nih. Oke. Rumah kena depan juga. Oh, kena depan aja. Kurang tahu ya ini rumah siapa ini. Kita lihat mobil kan? Pakai ayo. Iya, mungkin apa nak ngeliat orang. Iya, bang rumah bang Robin. Bang Robin dia. Orang menyelamatkan kami.
Iya, benar. Dia nanti yang pegang kamera jawab komen. Iya. Kebakarannya udah padam ya. Yang baru nonton, kebakarannya sudah padam. Jadi ini adalah sisa-sisa bekas kebakaran. Ya benar-benar Dian Yulianti benar. Ini rumah Bang Robin. Ini sponsor kita nih, bawa tas nih. Sponsor nih. Sponsor apaan? Ini sponsor apa? Hah? Nah, hampir 1000 penonton nih, 600 lebih. Kita balik ya. Di Bengkayang bos, Bengkayang di Jalan Sudaya. Aku dah tahu dah. Ada yang mabuk, guys. Mabuk tuh. Mak Wimpi ya, Cileni ya, di bawah rumah sakit tadi tangannya sejak kena anu api, kena sama anu api dia mau melarikan motornya. Dapat motor sikit nak lah, barang lain tak bisa. Lainnya habis? Habis, masa pun habis tentang itu. Motor ada berapa di dalam? Entah, pakai ke motor kedua, tapi ya Robin nak sikit. Tapi kalau mati, aku mati tadi sih. Kalau duit habis? Duit sih habis. Kalau dia buat dia bok bisa mangun habis duit dari ke anak abang bi gara-gara apa bi entah nak tahu bibi listrik ya bukan entah dia bertidur dia bilang bininya anaknya tidur anaknya tadi balik tak keluar lagi jambal nak tahu lah dari apa nanti lengahnya. Atau pemakaman mau lewat dari sinun pak ya lewat dari situ pak mutar gak ke atas dari tamat ya sini ini sih kami oh dari sini di kota tadi
Nah, dari sebelah lihat dia juga. Tadi api dah nyala, nanti atas. Di swadaya ya, di Bengkayang di swadaya. Di RT 8 lagi. RT 8 bos. Yang mau pasang togel. Yang mau pasang togel. Ini ada ke rumah enggak tahu. Dulang Pak RT belum pulang. Jadi sampai jubuh ya Pak RT. Enggak, baru jam 11. Dadah dulu. Biasa jam 12. Pemadam udah pulang. Udah pulang. Pemadam udah pulang. Karena apinya juga sudah padam. Oke guys, kita pulang dulu guys. Oke bro, ini daerahnya. Mungkin ada yang tahu daerah sini. Ini daerahnya. Ini siapa motor itu? Oke. Ini daerahnya. Goyang-goyang. Yang direkam itu apa? Udah selesai. Udah selesai rekam. Bik minjam air ya. Oke bro, terima kasih sudah menonton. Yang penasaran silakan disimak kembali videonya dari ulang, dari awal bisa diulang kembali. Jalan Sudaya ya. Ini jalan Sudaya Bengkayang. Banyak penonton tadi. Mobil pemadam masih mau balik lagi. Mobil pemadam.
sekian video kita pada malam hari ini. Dan tutup. Tutup aja videonya. Macam mana tu punya? Selesai.